Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku semua yang berbahagia. Hari ini saya menyaksikan panen dari sawah miliknya Bapak Rohadi. Pak Rohadi. Ini bukti nyata dari eco farming. Katanya Pak Rohadi murni pakai eco farming tanpa dicampur dengan pupuk yang lain. Ya. Inilah hasilnya. Adih. Padinya tuh, coba. Padinya. Nah, ini padinya tuh. Begitu merunduk ya. Wah, benar-benar. Iya, bening ya. Besar. Bening. Kuning. Mantap dah. Utuh, utuh. Ajak. Oke, untuk yang lain semua saya berharap ikutan jejak Pak Rohadi. Mudah-mudahan kali ini panennya memang berhasil, tapi kelihatannya waduh istimewa sekali nih, padat sekali nih. Oke, Pak Wahyudin, gimana Pak Wahyudin? Ini di desa Urip Jaya, Babelan, Bekasi, yang sudah menggunakan eco farming dan ini hasilnya luar biasa tuh ya, berat. Ini juga enak ya Pak, motongnya ya, enak tuh Pak. Ini membuktikan, dan lihat lahannya juga udah subur ya, setelah menggunakan eco farming. Eco farming, lahan subur, petani makmur. PT BES, gua berkah, doa riba. Mantap lah, benar. Ayo.